kebetulan di daerah istimewa Yogyakarta. Tentunya kita adalah tujuan mudik ataupun juga lintasan mudik, dan terutama juga adalah tempat wisatawan, di mana kita ketahui bersama bahwa di Yogyakarta ini ada 33 objek wisata yang tentunya perlu kita amankan. Untuk kegiatan arus mudik dimungkinkan terhitung mulai besok tanggal 18 sampai pada pukul lagi tanggal 20. Ini adalah peningkatan daripada arus mudik. Dan beberapa rekayasa yang harus kita lakukan adalah tentunya kita memprediksi dulu ada 3 pintu utama yang akan memasuki daerah istimewa Yogyakarta, yaitu di Prambanan, Tempel, dan Temon. Dan juga ada yang itu dari Gunung Kidul, itu kita siapkan di Piungan. Apa yang kita lakukan untuk melakukan manajemen lalu lintas, di mana kita jadi penumpukan arus yang ada di Klaten, yaitu di Jogonalan, ini kita akan melakukan kontraflow. Kontraflow ini adalah untuk mengurangi beban daripada arus yang ada di Klaten, sehingga untuk memudahkan masuk ke daerah istimewa Yogyakarta. Demikian juga kita akan memasang rambu lalu lintas atau himbauan bagi masyarakat yang melewati Prambanan yang akan menuju ke Magelang, bisa melewati melalui di sebelah kanan dari rumah sakit Bayangkara untuk jalur alternatif. Jadi tidak semuanya melewati ring road. Artinya bahwa kami sudah mengantisipasi untuk melakukan kontraflow ini, kita akan arahkan ke arah Jati dan juga ke arah Magu ke kanan, itu ring road utara. Ini apabila terjadi kepadatan lalu lintas, kami akan pastikan tidak ada kemacetan, roda tetap berputar, dan tentunya sudah kita tempatkan beberapa personil kami di sana, ada 20 pos pam dan juga 5 pos yang dan juga 5 pos terpadu. Dan jumlah personil yang kita libatkan dalam pengamanan ini adalah sebanyak 1.932 personil yang akan melaksanakan pengamanan operasi ketupat Pronggo 2023.